cara mengatasi clipper yang macet. Cara mengatasi clipper yang macet. Jadi cara mengatasinya, kita buka dulu clippernya. Sediakan dulu alat untuk membuka trimmernya atau clipper. Buka dulu. Ini juga ada baut yang harus dibuka. Buka semua bautnya. Banyak kali ya. Nah, jadi masalahnya itu biasa paling sering di baterai. Baterainya dia udah enggak ini, udah soak. Kalau di motor jarang. Ini dinamonya dinamo biasa ini. Bisa juga untuk bikin Tamiya ya kan. Jadi jarang terjadi di dinamo. Biasa sering terjadi di baterai. Aduh. Jadi gimana cara mengatasinya? Nah, begini caranya. Biasanya itu baterainya dibuka, diganti baru. Terus di solder lagi. Tapi cara mudahnya itu buang. Terus beli alat yang baru lagi. Nah, gimana? Bagus kan solusinya? Selamat mencoba. Terima kasih. Wow.